Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita jumpa lagi. Pagi ini Nenek Umi nak tunjukkan menu masak lemak, cili api, ikan masin jeket atau ikan masin cencaru yang Nenek Umi buat di rumah. Ini dia ikan masin cencaru tu. Nenek Umi dah keringkan dia. Kemudian kita kerat-kerat dua dia. Kemudian kita masukkan daun kunyit. Daun kunyit dalam dua helai. Kita cari-carikan. Kita masukkan cili api yang Nenek blend dengan kemanca. Santan kelapa yang kita ambil yang kemanca, yang cair tu kita blend dengan cili api dalam 15 biji lah. Kalau cili kampung tu sikit lagi, jangan buat banyak sebab pedas. Sebab masakan ini tak berapa pedas sebab kita nanti ada campur cili muda. Jadi Nenek Umi yang di sini, Nenek Umi dah blendkan 15 biji cili api campur 1 inci kunyit hidup. Kalau tak ada kunyit hidup, boleh campur serbuk kunyit. Ini pula santan pekat dari 1 biji kelapa Nenek Umi perah. Kita ambil bahagian pekat dulu. Kita curahkan semua ke dalam periuk. Nanti kita hidupkan api. Kita kacau dia, jangan bagi pecah santan lah. Kita nak yang pekat saja. Gulai ni. Gulai ni, ikan ni memang sedap untuk masak gulai lemak cili api ikan cencaru masin ni. Anda boleh buat Nenek Umi ada share video je macam mana nak buat ikan masin cencaru di YouTube. Anda boleh cari di YouTube. Gulai ikan masin cencaru ni, anda tak perlu banyak bubuh garam Anda tunggu dulu garam dari ikan tu keluar dan anda rasa dia punya kuah Kalau kurang, baru tambah garam. Dan tak boleh masak lama juga ikan ni sebab kita lebur sekali dengan santan Nampak gaya dah keluar masin dari ikan itu. Kalau kurang, baru kita tambah sikit garam. Ini Umi akan tambah garam sikit dalam suku sudu kecil ataupun separuh lah. Ikutlah, kalau kurang masin tambah. Tapi jangan tambah banyak Kalau anda nak bubur Ajinomoto pun boleh Nampaknya ikan kita dah masak. Nenek Umi akan bubur cili muda Nenek Umi bubur dalam 7 biji macam tu Memang ikan ni sesuai masak dengan cili muda Nenek Umi guna Nenek Umi tak ada asam keping. Jadi Nenek Umi guna asam kasuri ganti asam dia. Kita perah dulu. Anda taburkan air asam kasuri tu ke dalam anda boleh buat cara begini Kalau tiada asam keping, kita bubur asam kasuri atau saliman nipis Tunggu sekejap bagi cili muda layu sikit Ikan kita dah masak Kita boleh tutup api. Inilah hasilnya Nenek Umi buat masak lemak cili api ikan cencaru masin campur dengan cili muda Anda boleh mencubanya dan anda boleh share kepada orang lain juga agar mereka pun dapat manfaat dari ilmu yang Nenek Umi sampaikan Alhamdulillah. Bye.